Assalamualaikum. Salam jumpa kembali rekan-rekan fotografi mania Nusantara. Kembali di channel saya. Kali ini saya mendapati servisan, yaitu lensa Nikon 50mm f1.4. Ini serinya New AI. Jadi ini seri New AI. Jadi lensa ini lama sekali tidak dipakai. Jadi lensa ini banyak sekali bibit-bibit jamurnya dan juga fokusnya sangat keras. Oke, teman-teman, ini apa jamurnya dari bagian depan sampai ke bagian belakang, dan ini fokusnya tuh teman-teman bisa melihat ini sangat keras. Jadi tidak mungkin untuk dipakai memoto dengan kondisi fokus seperti ini. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut eksekusi untuk lensa Nikon 50mm f1.4 New AI ini, untuk rekan-rekan yang suka dengan tutorial-tutorial saya, dukung terus channel ini, semoga bisa berkembang, berbagi bermanfaat, serta menambah wawasan seputar dunia fotografi. Dan untuk rekan-rekan yang belum subscribe, nah ini dia. Ayo ditunggu subscribe-nya, karena dengan adanya subscribe dan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari saya yang tentunya tidak kalah menarik dari sebelumnya, dan juga agar tim editing, eksekutor dan tim eksekusi lebih bersemangat lagi untuk membuatkan tutorial-tutorial yang lebih seru dan lebih menarik untuk rekan-rekan senusantara. Oke, teman-teman, tanpa basa-basi langsung saja kita eksekusi lensa Nikon ini. Check it out. A few moments. Oke, teman-teman, ini saya sudah kasih hasil baru. Nah, ini sudah loncer. Jadi udah smooth ini. Fokusnya mantap banget. Nah, jadi ini sudah oke. Nah, sekarang kita tinggal cleaning optiknya semua. Oke, teman-teman, ini saya sudah belah semua optik-optiknya. Jadi tinggal kita lanjut untuk cleaning. Ini semua sudah terbongkar. Jadi semua bibit-bibit jamurnya ini kena nih. Maksudnya dapat di cleaning, karena ini bodinya semua sudah dicopotin. Jadi optik-optiknya semua sudah terlihat bibit-bibit jamurnya. Nah, ini sekarang saya akan mengcleaning terlebih dahulu.
Oke, teman-teman, ini sudah bersih. Nah, ini teman-teman bisa melihat ini satu blok optik tengah ke depan ini sudah oke. Jadi tinggal saya rapikan saja. Nanti kita akan lanjut ke optik yang belakang. Oke, ini udah selesai. Nanti kita tinggal masukin ke rumahnya. Ini fokusnya juga sudah oke semua. Oke, teman-teman, ini sudah selesai di cleaning semua. Dan terima kasih yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Maka selesai sudah cleaning dan focusing untuk lensa Nikon 50mm f1.4 ini. Oke, teman-teman, sampai di sini. Terima kasih dan wassalam.